lagi proses kegiatan bongkar muat ya kapal Spill Horizon di Pelabuhan Manokwari. Ini kontainer full ya, yang turun dari atas kapal yang diangsur ke lapangan Suai, yang tadinya sudah disusun ke lapangan Suai ya. Dan ini nih guys, ini lagi proses bongkar muat ya. Jadi di kren kapal yang tengah sana itu proses bongkar ya, sedangkan kren satu dari Lindo ya, ini lagi proses muat ke atas kapal. Jadi kontainer yang diangsur dari lapangan atau dari dermaga ya, nanti diangsurnya ke sini ya guys. Ini lagi proses angkat ya. Kegiatan bongkar mereka menggunakan kren dari kapal ya. Jadi dua kren yang mereka gunakan ya, dari kren kapal untuk kegiatan bongkar, sedangkan kren dua dari Belindo mereka melakukan kegiatan muat ya. Ini guys, sana guys, kegiatan bongkar mereka lagi proses pemasangan ganco ya. Sana guys, kita pasangnya ganco di atas kontainer itu di tier kedua ya, dari atas kapal. Kontainer full ya dari dermaga yang turunnya dari atas kapal. Ini guys, jadi kegiatan sini guys, mereka gunakan 3 kren sekaligus, dari kren kapal hingga kren dari BBN ya. Ini kontainer full ya. Ini kontainer ini yang disusun ke lapangan Suai sana guys. Ini lagi ngantri ya untuk proses angkat dari atas leler maupun tronton ya. Jadi yang angkat kontainer ini checker ini yes. Guys, di sana kontainer empty atau kontainer kosong ya, yang sedang diangkat dari dermaga ke atas kapal, jadi susun di tier kedua ya. Kalau ini kontainer 40 feet you.
Jadi keren ini ya khusus muat ya, dari dermaga ke atas kapal. Sedangkan kren kapal yang dua sana guys lagi proses bongkar. Jadi kren itu dia khusus bongkar, yang saat ini lagi bongkar di Palkatenga. Terpasang ya. Nih guys, di lapangan penumpukannya spill ya. Jadi kontainer yang dia diangkat itu guys nanti disusunnya di sana. Itu tempat strippingan ya, atau tempat bongkar khusus lapangan penumpukan ya. Guys. Proses bongkar muatnya ini masih berjalan ya. Ini ada perbaikan guys.
dibongkar. Kapal itu lagi proses buka palka lagi, guys. Jadi proses angkatnya kontainer dari dermaga, mereka menggunakan restaker yang nantinya ditaruh di atas leler maupun tronton ya. Jadi tronton itu yang akan bawa kontainernya ke lapangan penumpukan atau lapangan suainya spill ya. Ini guys, jadi kren kapal atau kren satu lagi proses bongkar palka ya. Yang dari lapangan penumpukan yang akan muat apa ya, kontainer full yang turun dari atas kapal ke dermaga. Nanti trailer-trailer ini yang akan mengangsur kontainer tersebut ke lapangan penumpukan ya. Contohnya seperti ini guys. Satu dari Pelindo lagi proses bongkar ya. Cuma posisi bongkaran di atas palka sudah selesai, tinggal persiapan buka palka. Cuma di dermaga ya guys lagi penuh, jadi tempat untuk taruh ponton atau palka agak setengah mati. Jadi tunggu selesai proses pengangsuran kontainer yang ada di dermaga, baru proses buka palka kembali ya guys.